Okey, nombor 1 tengok betul lah. Teknik masa kita scan weight shilling ya. Kita pegang macam ni. Okey, usian macam ni. Kemudian kita pusing macam ni. Okey. Tengok baik eh teknik dia. Supaya kita tengok acuan tu tidak berubah eh. Tak berlaku rotation. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kepada semua subscriber saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Macam daripada video awal video tadi, tunjukkan cara pegangan semasa kita scan duit shilling. Okey. Kita tolong mula. Kita pegang macam ni. Okey. Kemudian kita pusing macam ni. Sebab kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya rotation antara bahagian hadapan dengan belakang eh. Okey. Sini saya ada satu contoh. Eh, ini saya baru dapat. Eh. So saya terus buat video. Ha. Tunang ni baki duit belanja sarapan tadi. Okey. Pasal nak video awal tadi eh. Saya terus fokus. Okey, sekarang kita tengok ni duit shilling yang error tu eh. Sini pusing. Ya, apa beza je? Ok, kita buat sekali eh. Yang ni, sorry, yang ni, yang ni tak error eh. Ha, yang tak error. Pusing. Ok. Pasal nak atas tika ni eh, penyuruh dia belatah ni, dia menghala ke atas. Eh, sini point dia. Nak tengok eh. Ok, penyuruh ni menghala ke atas kan. Ok, tengok semula. Kita pegang sini. So, poin yang kita ambil adalah penyuruh tikar ni eh. Penyuruh tikar ni menghala ke atas. Ok, apa yang berlaku pada duit shilling yang rotation error tadi? Kita pegang sini. Ok, tahun yang sama, tahun 2008. Kita pusing ni. Dan, tengok apa yang berlaku. Rotation error kan. Poin yang ni menghala ke bawah. Betul. So itu berlakunya rotation error eh. Macam ni ada harga lah eh. Pada 180 darjah. Macam mana kita nak kira error dia? Sama lah. Sama macam putaran eh. Putaran 360 darjah. Kita tengok berapa darjah dia putaran eh. Ni. Sini. Ini. Sini. Okey. Beza kan? Saya ada buku buku manual error ni kan. Ini ceritanya saya nak guna tengok dia punya rotation error dia berapa persen eh. Ok, rotation error dia adalah 3. Tengok dia punya rotation dia. Bukan sini. Ini. So point ni adalah ni ke mana ke bawah kan. So tengok sini kita letak ni berapa peratus dia punya ni kat point dia ni. Ok, so point dia kat sini. So tak tengah eh. So rotation dia adalah 180 darjah. Ok, CW ni ikut arah jam ini ataupun ikut lawan jam eh. So kita ikut dia 180. 180 ni memang ada harga sebab dia terbetul terbalik. Cantik lah macam ni. Ni orang suka yang macam ni lah, 180 eh. Dia rasa ni sepatutnya macam ni kan, patut macam ni, patut macam ni, dia macam ni eh. Ni anggaran harga eh. Ok, anggaran harga ni pada saya bergantung pada kondisi juga. Kemudian tahun yang ditemui. Kalau tahun 2008 ni tak ada orang jumpa lagi, saya pun tak pasti dah pernah orang jumpa atau belum. Kalau dah banyak orang jumpa, harga tak apa-apa tinggi sangat lah eh.
Ha. Saya boleh tak lebih kurang 100 ah eh. Ha, lebih kurang 100 boleh jual lah. Okey. Tu rotation lah 180 darjah darjah eh. Kata orang darjah harga pasaran ni lebih kurang 100. Okey, lebih kurang 100 lah dari mana cakap lah. Eh. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera.